Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Syah Kaizen YouTube channel. Okey, jadi hari ni aku ada sebuah lagi S1R untuk dijual. Ha, yang ni motor pemain aku. Ha, okey. Ada sebuah lagi. So, motor aku pun belum jual lagi. Siapa yang berminat tu boleh komen. Yang motor aku masih belum ada buyer . Belum ada buyer. Jadi ni motor pemain aku nak jual. Okey, sekarang aku akan ceritalah spek apa yang akan dapat pada motor dia dan juga harga-harga. Okay, jadi motor ni ialah asalnya LC135 4 speed V1. Asal LC 4 speed V1. Jadi tuan dia convert kepada S1R. Okey, yang pertama aku cerita pasal dia punya dokumen. Dokumen dia semua lengkap. Dokumen semua lengkap. Rotek hidup sampai tahun depan. Rotek masih hidup. Nama boleh tukar. Sebab dokumen semua lulus. Semua lulus. Okey, berkenaan spek pula . Spek ialah 65 Jack Road 2mm. 65 Jack 2. Okey, aku cerita pasal dalam enjin dulu. Enjin pakai crankshaft Shark 2mm. Jack Road 2mm. Tapi Jack Road tipu lah ni kira. Ha. Ha, pakai gasket blok besi je sekeping. Jack Road 2 tapi tak nampak. Ha, maknanya tak ada spacer lah. Ada gasket blok besi je sekeping nipis. Jadi tak nampak lah Jack Road. Okey, gearbox racing 1 2 dan 4. Gearbox racing 1, 2, 4. Lepas tu bearing, semua bearing standard. Eh, bearing standard lah ke tak? Bearing semua bearing standard. Bearing standard lah, NTN. Bearing NTN standard . Bukan C3, bukan C4 ataupun apa-apa. Bukan ceramik, bukan fiber. Bearing just bearing standard sahaja. Okey, yang tu untuk dalam enjin. Untuk belah clutch, convert hand clutch . Ha, dia bukan LCES, dia LCSS auto clutch, tapi clutch convert. Convert clutch tangan. Convert clutch tangan. Okey. Belah clutch, mangkuk clutch pakai yang six spring punya. Mangkuk clutch tiang 6. Okey, lepas tu blok 65 alloy. Blok 65 alloy, head 22-24 brand GL. 22-24 GL, spring valve CMS, cam CMS. Carburetor TZM. CDI Racing exhaust. Dapat exhaust ni . Exhaust Leo. Jadi untuk part luaran, part engine rasanya yang tu je. Untuk luaran S1R lah. S1R. Convert S1R. Lepas tu fast throttle. Pakai fast throttle. Brake pakai botol. Brake pakai botol. Botol Brembo . Botol Brembo.
brake botol, caliper, semua caliper standard je. Cuma dia pakai disc besar, brake disc besar, brake disc depan besar. Lepas tu rasanya tu je lah, swing arm standard je. Swing arm standard, tak ada lah, tu je lah. Jadi harga yang diletakkan oleh Tuan Motor ialah RM7,500. Harga RM7,500. Warna cover set custom eh. Warna cover set custom, warna hijau apa entah ni. Hijau Petronas tu. Cover set custom warna hijau Petronas. Harga yang diletakkan adalah RM7,500. Yang ni motor pemain aku. So, siapa-siapa yang berminat bolehlah komen. Dan motor aku pun masih ada, belum ada bayar lagi. Motor aku, untuk motor aku akan letak description detail pada description video ni. Sebab aku dah buat video pasal motor aku, yang nak jual tu spek apa, dokumen apa semua, semua dah cukup lengkap. Aku akan letak dekat description berkaitan motor aku. Jadi motor ni siapa-siapa yang berminat boleh komen eh. Okay, aku akan letak sekali nombor phone Tuan Motor je lah. Tak payah kontak aku. Aku akan letak nombor komen aku dekat description. So korang tengok dekat situ je lah. Untuk apa-apa pertanyaan boleh tanya direct kepada dia. Okay, kita try start. Yang ni selingan je. Yang ni full restore. Motor full restore. Asal memang teruk lah kat dalam motor. Cumanya aku tak sempat nak buat video. Gambar pun aku tak ada ambil. Memang teruk. Ni cover set baru. Chassis sembuh. Semua kita sembuh. Semua part motor. Memang keadaan asal memang teruk gila. Nah, sekarang dah siap. Semua kita sembuh. Full restore. Siap dengan spek 65 full spek. Memang okey lah. Sebelum ni tak ada rupa motor langsung. Yang ni sekarang dah ada rupa motor. So okey lah. Modal yang dikeluarkan adalah dalam RM3,500. Lebih kurang RM3,500. Full lah tu, RM3,500 siap dengan enjin, dengan full restore. Tak adalah mahal mana pun untuk restore motor. Kita ikut bajet owner. Kalau owner bajet kurang,
kita restore mengikut kemampuan dia lah. Kita banyakkan spray. Kalau orang bajet tebal, tukar baru je semua. So exhaust skin drag tuang dia bagi exhaust skin drag. Bunyi padu gak? Boleh tahan lah bunyi. Sekejap lagi aku payu macam mana aku motor ni. Spec 65 standard body. 65 full spec standard body. Tak jack road eh. Sampai sini saja. Kalau berminat untuk dapatkan, kalau berminat nak beli motor SOR tadi tu, boleh buka dekat description. Aku ada bagi nombor dekat situ, nombor on the motor. Jadi SOR aku pun masih available, tak ada orang beli lagi. Untuk detail motor aku pun boleh rujuk dekat description. Terima kasih semua yang menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.